Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdhab alaihi." Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Jadi kalau kita enggak mau berdoa kepada Allah, Allah murka kepada kita. Berbeda dengan makhluk. Kalau kita banyak minta kepada makhluk, makhluk ini semakin benci kepada kita, semakin jauh dengan kita. Ya. Misalnya kita punya saudara, setiap ketemu minta uang, setiap ketemu minta ini, ya. Saudara akhirnya menjauh sudah. Gek-gek nanti ketemu minta uang lagi nanti, menjauh sudah. Ya. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, Allah semakin dekat, Allah semakin cinta, Allah semakin ridho kepada kita. Inilah bedanya antara al-khaliq dengan al-makhluk.